guys, selamat datang kembali di video gua. Kali ini gua akan main game lagi, dan game yang akan gua mainin kali ini adalah GTA TYOM again. Yes. Oke lah guys ya. Jadi di sini gua akan mainin GTA TYOM lagi ya. Dan kali ini gua akan lanjutin TYOM Ucok versus CJ yang volume ke 7. Ya. Volume ke 7. Ya guys. Oke. Langsung aja kita lanjutin misinya ya. Semalam kemarin itu juga gua mainnya tanggung-tanggung ya. Itu ada 4 apa coba? Ada 4 volume, tapi gua maininnya satu-satu. Wah, lumayan karena gua sibuk ya, guys. Gua enggak bisa main game lama-lama gitu ya. Oke, langsung aja kita mainkan yang volume ke 7. Let's do it. Ucok versus CJ. OTW bandara volume 7. Syukurlah, sweet ente selamat. Itu tadi apa? Oh, ini habis kena katsu ya. Itu adalah jurus teleportasi. Teleportasi. Dari mana ente pelajarin jurus itu? Berarti di racing guys. Si Ucok punya racing anjay. Bagaimana dengan yang lain? Oh, ini tidak mungkin. Cici, kau lihat saja nanti ini akan bunuh walaupun ente adik ini sendiri. Maaf, Anis sudah sebisa mungkin menolongnya, tapi tidak bisa. Kita harus cari CJ. Nah, katsu jurus yang mematikan. Benar sekali ya, jurus dari darah, dari tanah liat itu. Kita belum tahu CJ berada di mana. Ring. Ring. Apa? Datanglah ke bandara jika ente ingin ketemu Rakun. Wah, si Rakun lagi. Naik motor dan pergi ke bandara. Oke. TW bandara mana? Ayo. Sweet, come on sweet. Kita kita dapat ini senjata ya. TW bandara ya. Oke. Aw, spellen kan. Lalu si dodol. Gak bisa loh nek. Oke. Wolas ya. Tetap wolas, oke. Wolas. Akan gue ikuti lah instruksi yang ada. Katanya ke bandara, kita ke bandara ya guys ya. Jadi ternyata si Rider dengan Bitch tewas guys. Kena kapsu Rider tadi ya. Dari situ ke Racing. Keren. Teleportasi. Jadi teleportasi bisa jenis kamu atau racing ya kan ya. Pacar lewat. Astagfirullah. Sweet, kau tidak apa-apa kah? Sweet. Nah, come on. Kita ke marker sana lagi. Lumayan jauh sih. Males, agak mager sedikit guys. Bersih kita. Akhirnya di mana Rakun? Akhirnya. Santai. Ini CJ berubah jadi gua enggak mau basa-basi. Kalau lo ingin bertemu Rakun, lawan dulu anak buah gue ya. What? Erutensi no jutsu. What? Waduh. Raider sama Big Show di erutensi, bro. Wah, mati lo. Edutensi pakai senjata beginian pak. Aduh. Wey, slow. Wey, aduh. Wah, gue gak serem ini. Aduh, wey, tolong gue. Oke. Udah, Ucok. Astagfirullahaladzim si Ucok. Edutensi. Gak edutensi pun. Edutensi tentunya saya guys ya. Mereka dibangkitkan dengan edutensi.
Bagaimana bisa? Itu bisa lah, pensil, marker. Oke. Dapat telepon lagi. Hahaha. Katsu. What? Katsu lagi. Katsu lagi. Lari. Ngeri banget tuh. Serem, guys. Ya. Haha, kejarlah aku di kota berikutnya. Waduh. Bersambung. Itu doang, bro. Mau ngapain sih buru-buru amat lawan dulu Bunshinane? Bunshin. Kage Bunshin no Jutsu. What? Masalah lagi. Namanya perjuangan, bro, yang mesti dapat masalah. Serang. Ya elah. Lu sih dodol ngeluarin Kage Bunshin di luar pagar, bro. Kage Bunshin lu dodol lu. Ayo, 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 ayo. Ah, Kage Bunshin. Ah, lu. Ah, sweet, gue tembak. Lu, lu. Nice. Udah. Nice kan? Spellan lu. Udaranya tebel banget, gila. Spellan lagi. Spellan. Woi, sweet, bantu gua, sweet. Hey, gua sini sendiri. Nah, kan. Kagak mati-mati. Oke, selesainya. Ada aja nih yang buat dia ini, aduh. Gawat. Mending gua beli tiket pesawat dah. Misi selesai. Respect plus. Kocak banget lah. Nice, guys, keren, guys. Oke, guys, sekian lebih dari gua. Terima kasih bagi lo semua yang udah nonton. Jadi gua sampai habis ya. Dan gua berharap kalian mau lihat video gua sebelumnya ya. Atau juga next video. Oke lah. Sekian, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di next video. See you next time.